nanti. Dan tentunya akan kita lihat bagaimana satu catatan waktu dari Mr. Matthew di garis finish di seputaran Pantai Parang Tritis. Tentunya akan menyelesaikan ada 5 etapa atau 5 gate yang akan diselesaikan. Kembali siapa beredar, saya mohon sekali lagi mohon untuk tertib di jalan. Baik, akan kita nantikan dulu juga foredernya. Masih akan kita nanti agak lama dulu Pak, karena foredernya yang pertama baru balik ya. Tracknya takut overdosis Pak, nanti stuck. Oke, nanti akan kita kasih jeda ya, biar jalannya gak setengah tengah macet. Saya mohon kerja sama sekali lagi 4-5 kilo jalan on road untuk bisa tertib, tidak boleh ugal-ugalan dan tetap berada di belakang forerunner. Yeah, feel okay, like you're